ya. Gak dia punya yang karena saya mengizinkan masuk wartawan ke dalam lokasi sekolah dan kepala sekolah memecat saya karena tidak beliau terasa terdekat. Saya sekarang dipecat tanpa sebab alasan yang tepat. Kemarin kasusnya ada wartawan masuk. Saya mengizin meliput wartawan ada siswa kesurupan di sekolah SMK 3. Lalu oleh kepala sekolah nggak senang? Ya nggak senang karena merasa tertekan dengan adanya peliputan kesurupan di SMK 3. Nah, Bapak sendiri udah berapa lama sebagai satpamnya? Keamanan di situ? Saya sudah 3 tahun lebih di SMK 3. Mengenai honor sendiri gimana? Ada tunjangannya? Tunjangannya dari 600 sekarang jadi 175.000 per bulan. Nah, selama pemecatan ini nggak ada insentif apa pun? Nggak ada. Saya berharap semoga apa yang terjadi sama saya tidak terjadi sama yang honor-honor lainnya lah di sekolah-sekolah lain. Harapannya kepada dinas terkait, dinas pendidikan atau pemerintah? Bagaimana? Saya mengerti hukum. Saya mengerti hukum tentang ya media elektronik ataupun media cetak. Makanya saya mengizinkan wartawan-wartawan, teman-teman wartawan meliput di SMK 3 dengan adanya kesurupan siswi SMK 3. Cuy. Ya, Abang. Enggak ada deh. Panggil si Gulung, ya.